Guys, kita nih lagi di Mekarta. Dari situ katanya ada dagang-dagang di danau, Bang ya? Iya. Jadi di danau bukan di danau? Iya. Awas, nih saya berat. Iya. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, Kang emang dari mana nih? Tegadanas, Pak. Nah, itu. Iya. Akang dari mana emang? Tegadanas. Tegadanas sih mana tuh? Ini belakang Mekarta. Oh, ini danas. Dari mana ini tadi? Habis narik anak-anak. Oh, tapi dapat rezeki ya? Alhamdulillah, dapat makan. Siapa nama kudanya nih? Namanya Jack Roy. Iya. Jantan apa betina? Jantan. Jadi ini Mekarta kita aneh ya. Masa dari Mekarta naik angkot tuh kalau Allah gituin. Saya emang sukanya begitu, Kang. Siapa namanya, Kang? Bang Iron nih. Mulyadi. Itu Jack Roy. Iya. Jack Roy namanya. Iya. Apa artinya Jack Roy? Jatah proyek. Oh, Japra jatah proyek. Bukan janda proyek. Ah, bisa. Kira janda proyek. Itu dia jantan sih ya. Iya. Mulai jam berapa jalan? Tadi jam 3, Pak, hujan. Oh. Iya, pas narik. Tuh ada video kocok. Yang viral katanya kudanya sampai jatuh dipukulin tuh kenapa? Iya. Kok dipukulin? Nah, Kang mengandang itu bagaimana? Itu kalau seperti itu dia nggak pakai aturan makainya, Pak. Oh. Ya, kalau pakai aturan, menjalaninya pelan-pelan insyaallah lah. Oh, dia mau cepet-cepet iya. Gitu ya. Iya. Emosi kali dia ya. Iya. Nggak dapat duit juga kali ya. Iya. Ya, ini nih, Bos ya. Iya. Ini Bos nih. Bos you, bukan bosku. Bos you, Bos Udin. Kalau disingkat Bos Pak Udin jadi Bos Pak You. Bos Pak You, ya Bos Pak You. Bos Pak Udin, ya kan? Bos Pak You kan? Bos Pak You, Bos ya? Iya. Bagaimana, Bos? Terakhir kali? Mau ke dalam apa enggak? Enggak, pokoknya yang banyak pedagang kaki lima aja. Mau ke dalam kaki lima di sana. Nah, iya, yang banyak kaki limanya aja. Dalam enggak ada yang jualan kan? Enggak ada. Oh, ya udah. Corona. Saya yang banyak kaki lima, Kang. Mau makan Bos ini biasa ke Eropa dia. Dia mau nyobain, saya bilang di Indonesia ada kaki lima. Iya. Oh, lihat dia tuh, Kang. Bingung lihat Bos kayak gini kan? Iya. Ini kulitnya begini gara-gara kelamaan di Eropa dia. Oh, iya. Iya. Namanya Bos Pak Yu. Iya. Bos Pak Udin. Bos Pak Udin. Iya, jadi kan disingkat Bos Pak Yu kan? Iya. Benar enggak? Iya, benar. Iya, benar enggak? Benar. Apa coba bilang Bos apa? Pak Yu. Bos sekaligus Bos Pak Yu coba. Bos Pak Yu. Kepanjangannya? Pak Yudin. Bos Pak Udin. Bos Pak Udin. Nah, disingkat Bos Pak Yu. Iya. Ya, Bos. Iya, betul. Bangga enggak, Bos? Ya. Kita terkenal Bos sebagai Bos Pak Yu, ya enggak? Iya. Kan ada Bos Yu. Ya. Ada Bosku. Iya. Kalau ini Bosku, Bos Yu, Bos Yudin. Bos Yudin. Itu kurang sih kalau Bos Yu, Bos Pak Yu, ya enggak? Iya, benar. Kan udah tua soalnya dia, kita hormati. Iya, enggak jualan-jualan ini kan di sini kayak. Enggak tahu, yang banyak jualan di mana, Kang? Tahu kali. Buah. Iya, depan. Enggak, depanan lagi. Ada somay, ada apa gitu ya? Iya, udah makan. Kudanya mau makan somay enggak? Ya. Saya beliin. Ya udah, enggak apa-apa. Ya. Yang narik mau makan somay enggak? Mau lah. Ya udah, saya videoin. Makan dulu, makan. Oh, ya, Bos. Ya, biar aja, biar. Ya, biar aja, biar. Tenang aja, Pak. Tenang. Ya. Bos Pak Yu ya, di transfer mau Bos Pak Yu. Bos lagi gembira nih, ya kan? Bos lagi gembira dapat proyek gede banget, ya Bos ya? Iya. Mekarta itu mau di itu sama Bos semua. Mau dia, Bos? Kalau dijual mau dibeli sama Bos. Bos enggak mau beli per unit, sayangnya sih, Bos ya? Iya. Bos kalau gede kan maunya per semua. Ya. Orang lain enggak boleh punya gitu. Iya. Kalau per satu-satu buat apa ya enggak? Iya. Belum Bos itu. Itu belum Bos, Kang. Iya. Kalau udah Bos dia beli semua. Iya. Sayangnya udah ada orang punya sih enggak mau pada jual. Iya. Tuh. Ini terhambat loh rencananya. Mau semua, Bos ya? Buat apa tuh kalau semua, Bos? Ya buat bagi-bagi orang. Bagi-bagi orang. Oh, Bos. Bos. Tos dulu, Bos. Bos Pak Yu. Tos dulu, Bos. Bos Pak Yu. Bos Pak. Bos Pak Yu. Bos Pak Udin. Bos Pak Udin. Iya. Bos. Bos. Kita doang nih, Bos ya. Kita doang enak kandong nih, Mas ya. Iya. Emang satu kampung, Mas, doang yang punya? Iya, iya. Iya, nggak ada lagi yang punya? Nggak ada, dari mana? Ada yang punya, cuma jaraknya agak jauh lah. Oh, ini emang turun-temurun apa bagaimana? Ya, enggak sih, Pak, kalau saya sih. Oh, Mas emang itu kuda? Teman dari kecil. Oh, demen sama kuda gitu? Iya. Jangan-jangan tenaga kuda juga ya? Jadi kudanya umur berapa nih, Mas? Baru 2 tahun, Pak. Buset, emang beli dari umur berapa? Dari umur 1 tahun, Pak. Berapa duit harganya? Dari anak ini beli 25, Pak. Hah, 25 juta? Iya. Gila, Bos. Bagi Bos murah, Bos, ya? Iya, murah. Itu ada, itu beli, Bos. Itu kemarin, Bos, yang itu
masih kecil dari umur 0 tahun bos beli kudanya berapa? 200 juta apa belas ya? Tapi dari Jepang mas, mereknya Mitsubishi kuda. Oh iya. Ya kan? Iya. 200 juta bos beli mas ya? Iya. Mitsubishi kuda mas sama mas? Iya Mitsubishi. Kuda ya kan? Ini kan kuda lokal gak Jepang ya kan? Iya. Kalau di Jepang 200 juta bos. Iya. Bos gak mau produk lokal bos? Gak apa. Ini kuda jenis apa jenisnya namanya? Ini Sander pak. Sander? Sander. Sander? Iya. Kuda di luar juga dong? Iya. Peternakan luar juga. Jadi mau sampai umur berapa bisa dia dikaryakan ini? Kalau ini tergantung perawatan kita, Pak. Oh, kalau perawatan kita bagus, gitu, makannya terawat, sampai 30 tahun nyampe. Usah tuh. Hebat lebih daripada mobil, nggak pakai dikir. Cuman jangan di dikawin dong, kasihan kudanya umur berapa dikawinin ya? Oh, dikawin umur 15 tahun, Pak. Oh, ini emang belum dikawin, bukan? Belum. Mana nanti kalau udah 15 tahun dikawinin? Iya. Di pestain nih ntar bos, mau datang bos ya, kalau ada umur. Iya. Ya bos ya? Iya. Jangan lupa bos, janji bos. Iya, Siapa tahu ntar datang ke kawinan kuda ya nggak bos? Iya. Benar nggak? Iya. Siapa tahu kan punya rezeki kita umur ini. Bos, kalau kita jalan gimana bos tadi bos? Kita dari distrik 1 bos. Itu Allah yang ngasih bos, karena bos kan. Ini umur segini enak udah bos, naik kereta. Orang lain lagi duduk diusir. Mas, mas. Ini bangkunya buat bos, ya kan? Bangku prioritas, ya bos ya? Iya. Naik busway gitu juga bos ya? Iya, bisa. Tuh, enak nggak? Enak. Udah lihat umur. Udah lihat umur bos ya? Katanya umurnya udah dilirik malaikat Ijroil kali bos ya? Tapi kalau sekarang mah mau muda, mau tua, udah dilirik juga, dilarak-lirik. Ini nah kampung-kampungnya apa nih mas? Kayaknya ada perkampungan ini. Ada apa ini? Kampung apa namanya? Apa namanya? Kanenggerang. Hah? Kanenggerang. Kanenggerang? Iya, Kanenggerang. Ini ada di pagerin bos ya? Ada juga tuh orang tuh bos, ngeliat kita bos. Ini bos, kita lihat dulu. Enak tuh, wah itu sampai atas ya, gila. Nah itu tuh. Limbah itu. Nah, itu limbah empuk, empuk enteng tuh ya. Jadi, inilah enaknya kita naik kuda bos ya. Jadi kita sama Prabowo nih bos ya. Iya. Mas sama Prabowo dong mas ya. Iya pak. Pak Prabowo kan nyara kuda gitu ya. Iya. Mas pernah ke tempat Pak Prabowo ke Hambalang? Saya udah pak. Udah pernah ya? Pernah, ngapain? Saya ngerawatin pak. Oh udah ngerawatin sudah? Ya dulu. Yang nama kudanya siapa? Namanya si Alexa. Alexa? Iya. Bukan yang mana? Suka di joggingnya nama hari ini. Oh itu Alexa itu? Iya. Oh mas merawat itu? Iya dulu pak. Jadi makanannya kalau kuda Pak Prabowo mewah dong? Oh, makanannya apa? Makanannya ini apa? Pelet. Oh, pelet. Iya. Tahu ya. Kalau ini apa kalau ini? Kalau ini kepur. Kepur. Iya. Mengirim kita. Kalau sudah mengirim kuda beserta orangnya, ya kan? Ya. Beserta ini. Apa nih namanya? Ini apa nih namanya? Delma. Bukan Sado, bukan? Bukan. Kalau Sado mah yang di bank ya. Iya, kalau Sado itu Sado, yang Sado Mutiara Lebak. Sado. Nah, ini bedanya Sado sama Delma, Pak? Delma kalau Sado itu yang kayak Bendy, Pak. Belakang. Oh. Iya. Kalau ini Delma. Oh, jadi mas kalau dapat rezeki kalau ada orang pengantin ya, iya, apa pilkada, iya, apa nganter caleg ya. Iya.